Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngebahas tentang film Blue Beetle ya teman-teman. Yang dimana Blue Beetle ini disinyalir mendapatkan pendapatan yang rendah ya guys ya. Kenapa sih orang-orang tidak tertarik yang nonton Blue Beetle padahal filmnya menurut aku itu fun, happy, seru-seru aja filmnya dan worth it juga untuk ditonton. Lagi pula kan ini memperkenalkan introducing karakter yang baru juga ya di DC Universe. Nah ini nih kendalanya dari karakter superhero yang dimana orang lain itu tidak mengetahui ya tentang kepopulerannya itu, khususnya di DC Comic itu sendiri. Jelas banget ya kalau karakter Blue Beetle ini tidak seterkenal Superman, Wonder Woman, Batman ataupun The Flash. Dari kebanyakan film pada umumnya pasti ya bahwa ini adalah kendala untuk memperkenalkan karakter hero yang baru ke halayak ramai, khususnya film bioskop. Berdasarkan Rotten Tomatoes, hingga hari ini film Blue Beetle ini mencapai 77% fresh ya dari para kritikus film dan 92% dari audience score. Menunjukkan bahwa orang-orang penonton film Blue Beetle ini puas dengan film ini dari segi alur ceritanya dan tentunya si karakter utama Blue Beetle atau Jamie Reyes. Hingga hari ini sudah selang 6 harian ya guys ya, pendapatan Blue Beetle kalkulasi worldwide domestic box office itu hanya mencapai $45 juta ya guys ya. Dan tentunya ini belum rilis di beberapa negara, jadi belum full rilis gitu. Jadi pastinya keuntungan Blue Beetle akan semakin tinggi nanti sesuai dengan penayangan setiap harinya film Blue Beetle ini di bioskop-bioskop. Tentunya ini agak sedikit lambat ya teman-teman dan melenceng dari prediksi awal para pembuat, produser, direktor dari film Blue Beetle termasuk James Gunn itu sendiri. Sebenarnya memang film Blue Beetle ini tidak ada informasi terkait keberlanjutan dari karakter ini ya teman-teman, sehingga memang karakter ini tuh 11-12 kayak film The Flash. Dia ini masih menjadi karakter transisi menuju DC Universe atau DCU yang baru, sehingga ini tuh kayak membuat para penonton itu kayak males nonton ya teman-teman sebenarnya, kecuali memang dia big fans dari DC banget dan teman-teman semua yang memang menghargai para pembuat film untuk nonton langsung filmnya di bioskop. Tapi beberapa orang itu memilih untuk tidak menonton Blue Beetle dikarenakan tidak ada keberlangsungan ataupun keberlanjutan kontinuitas dari karakter Blue Beetle ini di film pertamanya. Bahkan di 2 post credit scene-nya sendiri itu tidak menunjukkan apa-apa ya. Jadi ini kayak stand alone movie aja gitu loh. Tentunya nggak akan bisa ya disandingkan dengan stand alone movie lainnya. Selain orang belum kenal karakter Blue Beetle dan masih awam, Blue Beetle ini kan belum muncul ya sama sekali di berbagai film DC. Kalau beberapa karakter lain kan kayak ditis gitu ya di film solo dari hero lainnya, sehingga orang akan ngebangun hype untuk nonton Blue Beetle. Nah, sedangkan ini Blue Beetle kan tidak pernah diperkenalkan sama sekali ataupun muncul di box office movie, hanya animasi kartun dan komiknya saja, sehingga orang benar-benar tidak mengetahui sebenarnya apa ini karakter Blue Beetle dan siapa Jamie Reyes. Berdasarkan informasi yang beredar, untuk budget anggaran pembuatan film Blue Beetle itu sendiri sebesar $104 juta ya teman-teman, dan itu tentunya di luar dari budget marketing atau pemasaran film si Blue Beetle itu sendiri. Sehingga jika sudah 6 hari film Blue Beetle itu premier dan hanya mendapatkan keuntungan hingga hari ini sekitaran $40 juta lebih, tentu ini adalah red flag ya teman-teman. Dan pastinya harus muter otak nih, gimana bisa mempromosikan lagi Blue Beetle biar orang-orang banyak yang nonton superhero Jamie Reyes ini dan fans DC tetap nonton filmnya di bioskop ya guys. Sayang banget sih bagi orang yang gak nonton Blue Beetle ini ya. Memang kalau menurut aku sendiri, aku lebih suka film The Flash sih. Walaupun memang dari segi review dan juga kritikus Rotten Tomatoes dan rate itu lebih tinggi Blue Beetle, tapi Blue Beetle ini masih oke banget sih untuk dinikmatin ya. Jadi memang subjektif bagi kalian para penonton sukanya yang mana filmnya ya guys. Kalau aku sih masih suka film The Flash ya teman-teman, karena kayak lebih seru aja dan juga dengan konsep multiverse gitu. Nah aku nggak tahu deh kalau kalian ya. Termasuk film Blue Beetle ini, karena sayang banget ya film Blue Beetle ini sangat fresh dan sangat baru banget ya. Hero baru diperkenalkan di DC Universe, semesta baru di bawah James Gunn dan Peter Safran, Chapter 1 Gods and Monster. Kekuatan Blue Beetle sendiri ini sebenarnya mirip-mirip kombinasi ya artefak skarab Blue Beetle dan artificial intelligence-nya yang mirip Iron Man, yaitu Hajida. Sehingga memang banyak banget bring back memories
scene-scene yang dimasukkan James Gunn di film ini sangat akrab banget dengan MCU ya. Beberapa scene-nya gitu ya teman-teman, bahkan klaksonnya Ant-Man terdengar di film ini guys. Film Blue Beetle ini sendiri juga sangat family matter banget ya teman-teman ya. Kekeluargaan, pertemanan, serta persahabatan bercampur aduk dalam film ini hingga menentukan hasil akhir ending dari film Blue Beetle dan story lainnya. Sehingga memang film ini tuh sangat keluarga banget ya, apalagi memperkenalkan kultur dari Spanyol, Latina, yang memang representasi dari keluarganya si Jaime Reyes ini sebagai pemeran utama Blue Beetle di film ini. Mungkin beberapa orang suka si genre yang bawa-bawa family dan keluarga ya, namun ada beberapa juga mungkin yang tidak srek nih ya kalau film superhero seperti dicampur adukan dengan keluarga sehingga komedi dan lucu-lucuannya itu terasa banget mendominasi di film ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Kalian rate film Blue Beetle ini berapa dari skala 10 guys? Karena memang film ini tuh beda banget dan out of the box banget ya guys ya. Dan bagaimana pendapat kalian dengan film Blue Beetle ini yang disinyalir akan flop dan merugi gitu ya guys? Aduh, kasihan banget ya. Kalau misalnya film Blue Beetle ini gagal dan merugi, aku nggak tahu deh keberlanjutan dari DC Universe Chapter 1 Gods and Monsters. Karena kan balik lagi ya teman-teman, yang namanya film, yang namanya box office movies, itu kan pasti mengedepankan keuntungan ya, atau berapa nih cuan yang didapat dari film ini. Kalau semisal filmnya itu tidak mendapatkan keuntungan dan malah merugi, pastinya akan dipikirkan ulang lagi untuk cepat dibuat ya sequelnya ataupun melanjutkan kontinuitas dari si film itu kepada film-film lainnya agar terkoneksi seperti puzzle gitu ya teman-teman di DC Universe yang baru. Jadi memang ini sangat tricky banget sih ya, gimana nanti nasib film Blue Beetle ini, apakah setelah 10 hari atau 2 minggu akan naik ya teman-teman keuntungannya. Semoga aja naik ya guys ya. Film Blue Beetle ini sukses ya guys, sehingga film Blue Beetle ini sukses ya dari segi pendapatan dan keuntungannya dari pihak Warner Bros. Perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa film seperti Blue Beetle, The Flash, dan juga Aquaman The Lost Kingdom ini tuh kayak film-film yang merupakan film masa transisi dari DC Extended Universe atau DCEU menuju DCU DC Universe, sehingga pastinya di sini akan tricky banget apakah nanti karakter-karakter ini akan muncul kembali ya di DC Universe semesta DCU yang baru di Chapter 1. Tapi sih menurut dari rumor yang beredar bahwa Jaime Reyes atau si Blue Beetle ini tetap akan muncul ya di DC Universe yang baru, karena memang umurnya sudah sesuai banget ya untuk semesta baru DC karangannya buatan James Gunn dan Peter Safran. Duh, udah gak sabar ya teman-teman ya untuk bisa menikmati film-film DC lainnya seperti The Batman yang baru by Robert Pattinson maybe, nanti juga ada Joker juga, dan pastinya ada Superman Legacy ya guys ya. Wah, gila banget sih, mind blowing banget. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang keuntungan ya dan kemungkinan kerugian dari film Blue Beetle ini yang semoga aja tidak terjadi dan sukses filmnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys, bagaimana menurut kalian tentang keuntungan dari film Blue Beetle ini. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.